KPPS melakukan pemetaan pemilih bagi warga yang dievakuasi atau mengungsi seperti itu. Tetapi melihat dengan kondisi rilis 5 km ini sangat rawan untuk didirikan TPS, sehingga PPK bersama pemangku wilayah, yaitu PPS, ada PPS, terus ada Musbika, ada Pak Newu, ada dan ramai, ada Kapolsek dan Pak Lurah ya. Kita melakukan rapat koordinasi untuk mengajukan skenario pergeseran TPS rilis 5 km ini. Berjenjang, kita ajukan melalui KPU DIY, KPU RI, disampaikan ke KPU DIY untuk disampaikan ke KPU RI. Nah,